Halo dan kembali bersama The Hardcore Gamers DDS sementara unggul 1-0. Dan tim NXL, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka masih eco round ya. Jadi mereka kalah di pistol round tadi. Dan sudahkah kalian hardcore hari ini seperti DDS? Apakah mereka akan memperlihatkan pertandingan hardcore? Tidak, ternyata belum. Clean round untuk tim DDS 2-0. Asik, banyak yang kaget. Biar kalian tetap semangat. Jadi jantung selalu dipicu. Adrenalin is real. Kaget semua. Yes, gue sukses. Ya, dan round ketiga adalah eco round juga untuk tim NXL. Kita tentu saja tidak bisa berharap cukup banyak. Namun apakah NXL bisa memberikan kejutan di pistol round mereka? Dan Mixly kembali dengan double fragsnya. Mixly X Team NXL ya, X Management dari tim NXL. Soifong dari atas Soifong dengan USPS menembakkan si Mixly. Jadi adalah tamparan balasan dari tim NXL. Mereka dengan pistol tadi sudah berhasil untuk mendapatkan dua pemain dari DDS. Si Force berhasil untuk diplanting dan ada Mark X mark the spot, tapping oleh Vostok. Satu pemain ada Ior juga dan sampuan UMP Vostok 3-0. Oke, dan round sesungguhnya. Terima kasih. Saya kembali di waktu yang cukup tepat. Round keempat. Round the real round. Kenyang bos. Oke, dan DDS ini kita musik ya, harusnya pap siapin musik Despacito karena mereka lagi main slow men. Kalau kayak gini slow gini habis makan bisa tidur nih kalau nge-cash kayak gini nih. Pelan banget, masih pelan ini. Lihat ya, lihat menit di atas nih. 50 baru berangkat, 50. Lihat ya, kita masih punya 20 detik buat ngobrol-ngobrol santai. Terbaca karena aku adalah barbarian. Karena aku adalah analisis yang sangat-sangat hebat. Namun barbarian jadi cupu. Perkenalkan temennya Cupi. Cupu. Ya 50 nih. Bentar lagi DDS akan start menggas dan sudah melakukan picking Ior dari area highway. Spread on oleh Ior. Peperangan sudah akan dimulai sebentar lagi. Ya sebenarnya DDS ini risky move ya. Wow, nggak ada kecuali DDS mereka sudah unggul pemain. Kali ini mereka tinggal memilih area ataupun alur serangan. Tinggal mau ke A atau mau ke B dan mereka akan memilih untuk ke side. Alesa berani side satu, spray down oleh Alesa. Hanya berhasil mendapatkan satu pemain Force, satu pemain juga. Terjadi trading by antara Adrian, tapping dan spray down oleh Adrian. 3-0, si Force berhasil untuk diplanting 2 melawan 1. Mirsky. New edition untuk tim NXL. Jadi Paps belum kenalan Mirsky sama Mark ini. Halo apa kabar? Siapa namanya? Mirsky. Nah Mirsky. Wow, quick flick namun di belakang dua angle yang sangat-sangat jauh tadi ya. Sangat-sangat jauh. Nice play, nice try untuk Mirsky tadi. Apanya Mixly sih? Mirip banget lah. 4-0 ada match pause. Ya ada match pause. Nggak tahu dari siapa yang buat match pause, tapi ya sudahlah. Ini langsung dilanjut, sudah di start lagi ya. Tapping kah? Tim NXL mereka masih menggunakan pistol Ikoron untuk mereka. Posisi masih tetap pada on position semua ya. Posisi masing-masing. Pistol round posisi masing-masing tanpa armor sama sekali. Jadi benar-benar underdog ya dari segi persenjataan tim NXL. Tinggal bagaimana apakah posisi jaga mereka bisa membuahkan sesuatu. Dan Adrian membuka tadi dengan angle pick yang lumayan tipis. Alesa menjaga NBK, berhasil untuk terkena kill. Dan Soifong juga mencoba untuk mengajak beradu aim. AK47 melawan P250 tadi. Dan C4 akan diplanting Vostok untuk bagian aim-in. Titut. Alright, dan C4-nya diplant. 3 pemain dari tim NXL. Apakah mereka akan mencoba untuk memaksa? Seharusnya mereka bakal maksa karena mereka cuma pakai pistol ya, tanpa ada armor sama sekali. Tapping kepala dari Force tadi tanpa helm sehingga cukup mudah bagi AK47 untuk menembus sendi-sendi syaraf kepala dan ya Kilo, Mirsky, dan yang terakhir ini ada di daerah sini. Ya udahlah, kita abaikan saja karena 5 melawan 1 akan cukup mustahil di backstep ternyata oleh Ior. 5-0 DDS cukup solid di 5 round pertama. Oke. Dan kembali ujian bagi kedua tim ini. Apakah berlari lebih jauh ataukah apakah bisa dikejar? Tim NXL mereka wajib untuk mengejar sekarang. Momentum mereka wajib untuk mereka dapatkan. Alright, dan boostingan ke atas ya. Boostingan di bagian venti. Kembali Despacito style oleh DDS. Pelan dan tidak pasti. Belum tahu mereka yang jadi. Kalau mereka gagal buat dapat frag, mereka bakal kelimpungan. Tapi kalau mereka bisa dapat mencuri setidaknya satu pemain, mereka ada momentum untuk langsung menembus pertahanan dari tim NXL. Iya, jadi masih menunggu. Kalian bisa lihat detik 50 mungkin terjadi peperangan sedikit. Nanti 30-40 dieksekusi. Ya syukur-syukur kalau bisa planting. Yang penting satu, intinya kalau main pelan, mereka wajib mencuri satu ya. Minim satu lah kalau bisa. Dan 50 sudah dibuka dan tercuri satu pemain. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh DDS dan mereka berhasil untuk mendapatkan hal tersebut. 5 melawan 4, tinggal pilih satu saat yang mana saya diterobos. Oh, Soifong sedang blind tadi. Soifong sedang blind, naik ke atas terlihat. Belum, masih sempat untuk turun ke bawah. Needs. Buset ya, banyak sekali tuh. Ya dan side A berhasil untuk dijebol lagi di detik ke-50. Detik penentuan. Spray down oleh Ior tadi. Force masih ada smoke, dia mencoba untuk masuk ke dalam dan gagal dan dibatahkan semua oleh Ior bersama dengan Vostok. Kembali ada clean round untuk DDS. Tim NXL mereka harus ikut satu kali. Ior dari atas boostingan Mixly, Vostok, satu persatu pemain-pemain tim NXL ini mereka sedang ikut. Mereka sedang ikut, jadi ya you know lah kalau ikut apa yang terjadi yang seperti ini. Dan posisi ikut dari tim NXL adalah mereka menjaga side. Dan dengan mudah satu persatu pemain yang tidak memiliki armor tadi semuanya terkena kill. Dan kembali ada clean round. Full buy, alright full buy. Despacito kah? Bisa jadi karena C4-nya masih belum diambil. Ini nih, Mirsky. Dibakar, Mirsky harus turun. Oh ya, dia harus turun tadi. Posisi penjagaan sudah hilang satu ya, yaitu defend. Jadi middle-nya kembali berhasil untuk didapatkan oleh pemain DDS. Alesa menjaga dengan cukup jauh ke depan dan posisi ini bisa mengagetkan. Bisa sangat-sangat mengagetkan ya. Bisa terkejut itu, terkejut. Oh, spray down yang gagal. Ior naik atau terlihat senjata dari Mirsky. Dan dieksekusi dengan cukup baik oleh Vostok juga. Ya. Pembawa silver medal ke B50 detik. Spraydown oleh Vostok. Spraydown dan peluru terakhir. Satu peluru terakhir. Tandau, Soifong harus turun karena masih ada juga Molin dilepas ke bagian atas. Sehingga dia tidak bisa menjaga dengan AWP-nya. Dia harus turun ke bawah. Ada pilihan yang cukup berat ya. Kalau bertahan di atas bisa mati kena Molly. Meskipun ada frags yang bisa didapatkan mungkin oleh si Soifong. Kilo satu frags dan satu melawan. Kilo mencoba untuk bertahan, dia mencoba lagi masih belum dan akhirnya sudah 7 dan 1. Tim NXL mereka mendapatkan poin pertama mereka sebagai CT di round yang ke-8. Mungkinkah terlambat? Masih sempat oke. Jadi belum terlambat apapun masih bisa terjadi. 8-7 masih bisa, tenang saja. Ini Asia CSGO. Ya. Siapa yang lebih tajam itu yang menang ya. Adu aim terus, bos. Kalau ketemu yang tim NA muncrat. Muncrat ya kan, kalau caster itu mencret sakit perut. Ya 1 dan 7 masih ada semuanya. Boostingan dibakar. Dari DDS juga mereka kalau tahu pemain-pemain dari NXL lagi ICO, mereka langsung mainnya Despacito. Ya gitu deh. Kalau NXL juga mereka full buy, ICO, mereka pasti on position. Jadi yang berusaha dimanfaatkan oleh DDS sebenarnya begitu NXL lagi ICO langsung digas mereka. Tergas. Oh! Mark mencoba untuk melakukan picking ya. Jumping picking dari area white box. Iya, dan Alesa masih mencoba untuk bertahan dia. Alesa di second level. Ada wallbang dilepaskan oleh Soifong. Masih mencoba dan Ior dari bagian highway. Kedua pemain yang menjaga side A jebol. Yang dari car juga tadi jebol. Sehingga hanya seorang Force ya. Pemain terakhir bagi tim NXL. Commander tim NXL. 1 lawan 3. Posisi yang cukup sulit. Mission semi impossible. Masih bisa karena si Kilo itu sudah 22 HP. Namun Kilo memegang AWP. Uts, wallbang, demi wallbang, demi wallbang. Dan wallbang. Ya. Ya. Jadi tembakan ini akan... What the is go... Ya dari belakang sih. dari belakang. Jadi Ior dia sudah masuk dari belakang dan dia melihat si Force. Kali headshot saja. 8 dan 1 harus ikut 1 kali lagi. Jadi kalau jadi cetek ya kalian menang sekali, misal kalian menang di sini sekali. Terus kalian gagal untuk menang yang kedua, ya itu harus ikut lagi, men. Sedih banget jadi cetek. Susah cetek. Wow. Iya, tadi Soifong baru saja kehilangan peluang emas. Dia tidak mendapatkan headshot yang diinginkan oleh dia. Side B clear. Ada Mark sama si Alesa dari tim NXL. Dan sudah harus kehilangannya Alesa sebagai pemain terakhir. 1 frags. Hanya seorang Alesa sebagai mesin frags mungkin bersama dengan Soifong. Ior, oh terlihat senjata dari Alesa dibokong lagi oleh Ior. Tidak sangka pemain dengan bertubuh tambun ini tidak terlihat sama sekali dari tadi. Bagikan giant ya, jalan des-des. Cuman kelihatan ya. Invisible. Kita butuh sesuatu dari NXL. Mereka bermain tidak solid sekali ya, masih kurang. Tampak chemistry antara pemain masih kurang. I mean seperti komunikasi mereka mungkin atau bagaimana? Karena satu persatu pemain-pemain dari tim NXL selalu bisa terabsensi. Hanya Alesa yang bisa memberikan serangan balasan. Dan Mark, apakah dengan hilangnya si Adrian bersama dengan pria bertubuh tambun ini ya? Apakah bisa untuk memenangkan tim NXL. Wow, Kilo masih melakukan picking dan menjaga di middle. Wow banget. Dan Vostok tadi mendengarkan suara langkah kaki. Oh my. Force mencoba untuk mengambil posisi lebih ke belakang, namun tidak berhasil. Sudah langsung di-gap oleh si Vostok. 10 dan 1. Iko lagi oleh tim NXL. Tim NXL needs something. Dan fast dan cepat ya. Kalau mereka tidak cepat, mereka bakal dimakan oleh DDS. Ya, kalian pemisalannya, kalian tutup mata, kalian bayangkan ada ikan hiu depan mata udah siap menerkam, ya kan? Tinggal bagaimana caranya kita yang di kapal sampan ini bisa hidup dulu lah. Yang penting pertama satu, dari tim NXL mereka wajib bertahan. Ya, bagaimana caranya bertahan menang 1v1? Karena dari tadi pemain-pemain dari DDS posisi mereka tuh jauh selalu lebih baik. Jadi entah bagaimana caranya pokoknya ya. Yang jaga highway di flash, di smoke, jadi pergi. Begitu pergi mereka datang, begitu kembali udah ada halo gitu. Ini dari tadi. Dan pria bertubuh tambun itu, kalau kalian lihat, dia sebagai lurker enak banget. Kenapa? Karena teman-temannya buat keributan di depan, dia jalan-jalan di belakang. Gitu. But I don't know man, tim NXL. Wow, Kilo satu buah flex dan permainan agresif yang diperlihatkan oleh tim NXL. Namun ini sewaktu mereka Iko mereka bermain agresif, dan sewaktu mereka full buy mereka jarang untuk bermain agresif lebih pada posisi masing-masing, di mana posisi mereka dirusak oleh tim DDS dengan Despacito style, pelan-pelan, slowly but surely. Dan ronde ke-12 tadi adalah throw round untuk tim NXL. Ronde ke-13, new life, new blood, new round. Ya, saling bertukar utility semuanya. Picking demi picking. Jadi skor untuk tim NXL kalau nggak salah 7-1, itu masih di atasnya DDS. Jadi kalau DDS untuk menang, DDS kan kalah 2 kali nih. NXL bakal kalah sekali. Nah, ini sama nih kalau menang DDS-nya. Masih masuk top 10 lah akhirnya. DDS kan sekarang masih di nomor 11. Ya. Atau 9 ya, lupa kok. Antara 9 atau 11. Kalau NXL 7. Kalau nggak salah ingat ya. Kalau nggak salah ingat di bracket. Soalnya suka error. Gue nggak bisa buka sekarang. Jadi informasinya masuk separuh-separuh. Ya maaf kalau salah. Ya maaf. Ya, keunggulan satu pemain tim NXL. Oh, what? Force memaksa untuk masuk seorang diri tadi. Dan ini very very low tadi. Mirsky very very low di platform B. Tiba-tiba saja keunggulan satu pemain menjadi berbalik. Jadi tiba-tiba 3 berhadapan dengan 2 orang saja gitu. Jadi suatu keunggulan lagi untuk DDS tadi. Tanpa ada bantuan utility karena sudah tidak punya utility. 12 dan 1, Iko lagi atau force buy. Oke. Pilihan susah namun bisa ya, Famas. Force buy untuk tim NXL. bonus smoke yang di atasnya ada Force. Force harus berhati-hati karena dia memegang senjata, dan Mirsky masih memberikan serangan balasan juga. Namun trading player terjadi di checker, trading player lagi 3 melawan 2, dan Siphonnya akan di planting retake. Seharusnya tim NXL bisa mendapatkan poin sekarang karena posisi mereka 3 melawan 2 orang. Harus barengan, harus lagi. Alesa akan ditunggu juga. Alesa, ayo. Pria bertubuh besar. Fisik terus dari tadi. Vostok, spray down oleh Vostok. Satu orang menyamakan pemain sekarang. Kilo bersama dengan Vostok. Posisi Vostok diketahui terlihat, namun Kilo langsung keluar juga. Alesa berhasil untuk terkena Frex, dan Vostok yang berada di atas, di bawah sih, melakukan shoot ke atas. Sevan melompat ke bagian bawah, harus menerima timah panas AK47 Vostok. 1-3-1. Match point untuk last round di CT dan Tero bagi kedua tim ini. Jadi habis ini mereka bakal bertukar posisi Force by round lagi. Why? Ya susah juga sih. Karena tadi gimana ya, kecolongan ya mungkin ya. Bermainan cepat, DDS akan mencoba untuk bermain cepat. Biasanya kecelakaan atau tidak kecelakaan ke Alesa. Dari atas payah lain satu pemain. Dan Alesa kembali belakang. Yang kedua spray transfer berhasil, ada Soifong untuk trading player yang tadi. Jadi 3 berhadapan dengan 1 kembali. Dia bertubuh besar. Ya, dan permainan cepat membuahkan hasil, yaitu mati semuanya. Dan mereka sudah berpindah posisi 13 dan 2. Masih cukup jauh keunggulan untuk DDS. Pistol round dan dibuka dengan headshot oleh Mark. Ini masih pemanasan. Sabar. Makanya gue bingung kok tiba-tiba bisa di situ dia. So strange lah. Oke, pistol round guys, match is live. 13 dan 2, DDS 13, tim NXL 2. Mereka sudah bertukar posisi sekarang. Sudden ke B nih. Tim NXL mereka bakal sudden ke B. Dan Alesa sebagai lurker, dia akan bertugas untuk memancing. Jadi fungsinya si Alesa di sini akan sangat vital sekali ya. Oh enggak, ternyata dibuka oleh teman-temannya di B. Jadi Alesa akan tinggal lari lurus aja untuk masuk. Nah, apakah bisa? Dan Mirsky satu pemain. No, masih ada Kilo juga menjaga di bagian CT. Soifong untuk trading player. Landing tut. Dan 4 melawan 3, 3 melawan 4. Tinggal dibolak-balik, jadilah semuanya. Ya ini sih kalau dari segi Tero ya, segi angle jaga, kalau kalian sudah planting di B, itu Tero sangat favor untuk tim Tero. Kenapa? Karena kalau CT-nya mau masuk itu sempit-sempit kalau mereka tidak ada bantuan utility. No! Adrian dari atas, dari belakang, dari mana dia tiba-tiba berada di samping pemain dari tim NXL tadi, dan Ior sebagai pemain terakhir akan mencoba untuk melakukan defuse, dan dia gagal. Kenapa? Karena di planting untuk bagian B-man dan checker ya. Dua angle, lo gimana cara defuse-nya kalau nggak ada flashbang atau nggak ada smoke misalnya. Apalagi posisinya 1 lawan 2 tadi. Kalau 2 lawan 2 masih ada peluang, tapi kalau 1 lawan 2 tipis banget. Ya kira-kira 3% lah kalau bisa headshot gitu. Dan setelah mendapatkan pistol round, rondo yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tim NXL, mereka bisakah memenangkan ronde-ronde selanjutnya dan mengejar ketinggalan mereka? 10 ronde mereka tertinggal. Ior honor. Lagi ya, lagi dan lagi Ior. Bermain dengan cukup hangat. Adrian yang tadi berada di forklift hanya berhasil untuk menyumbangkan satu player. Tadi ada satu kill oleh si Adrian. Dan 3 melawan 4 ini ada eco round loh pada untuk tim DDS. Jadi kalau mereka bisa dapat satu player lagi seperti yang sekarang kita lihat. Yo, tiba-tiba terjengkang tadi Force yang berada di bagian forklift. Tersisa Mark 1 lawan 4 dan pistol. Meskipun hanya pistol namun akan menjadi sangat berbahaya. Ditembus, ada wallbang. 10 HP tersisa tadi dari Mark dan terkena wallbang Kilo dengan CZ. 14 dan 3 kecolongan di round bye tadi tim NXL. Kami jadi cukup susah sekarang. Sebenarnya ada Reka lawan DDS itu kalau nggak salah minggu depan. Kalau nggak salah loh. Oke, dan tadi Soifong berhasil menyumbangkan satu pemain DDS yang terlalu semangat 45 untuk masuk ke dalam Amen ya. Menembus smoke tadi dia. Menembus smoke, menembus batas katulistiwa dan kawan-kawan, dan tibalah dia di surga di mana dia tidak bermain lagi. Dia istirahat langsung. Lumayan katanya. Makan itu. Flash, flash yang pertama Mixly. Oh, Mixly tadi mencoba untuk menutup pintu. Oi, Adrian juga yang menunggu di toxic A. Nah, apakah bisa untuk menerobos ini? Apakah Treko kembali? Balasan Eko, saling Treko dan mengeko. Dan Vostok very low, disabet saja oleh Alesa. Iya. Rush. Iya, nggak ada di bagian badan. Terding tadi, Soifong terding dan harus terkena headshot oleh Vostok. Sudah dikunci Alesa yang bersiap-siap di atas boostingan dia. Dan seharusnya tadi Vostok melihat kalau ada pemain yang ada di boostingan, dan dia sudah berhasil untuk berlari kembali mengamankan posisi. Satu pemain terculik. Apakah akan kembali terjadi Treko ya? Treko is real. Oke, terding juga Kilo. Ya Ior, kalau dia bisa langsung titik tadi. Ya, sangat baik untuk Force. Reload. Force mana dia? Masih selamat. Oke. Masih sempat selamat Force. Padahal tadi dia reload. Dia reload tepat di depan dari si siapa? Mixly ya. Dibokong oleh Adrian. Tiba-tiba dari bagian checker keluar. Adrian tinggal lari lurus saja. Dan Mixly sudah tidak ada Mixly. Informasi masuk kalau ada satu player dari NXL yang berada di middle yaitu si Mirsky dan spray down Galil. Tidak jadi Treko, tim NXL mereka bisa mendapatkan 1 poin. Alesa juga berada di atas dan Mixly berada tepat di depan dari konektor itu. Di besi-besi itu kadang-kadang memang gak kelihatan. Jadi besi-besi biasanya sih malah free kill 2 ya. Biasanya kalau di film-film gitu. Oke, dan di boostingan mungkin ada satu pemain, namun Ior ternyata lebih dahulu untuk menumbangkan Mirsky yang seorang diri tadi di middle. Berlari tanpa arah Alesa. Dan Alesa yang sudah terkena flashing Ior ya. Pria bertubuh tambun melawan pria bertubuh besar, dibokong oleh Adrian juga, sehingga membuat Force harus melawan dua pemain terakhir dari DDS. Ya, masih mencoba untuk memainkan mind games. Force tampaknya dia akan menuju ke arah side A. Ya, side A akan dituju oleh Force. 30 detik tersisa. Dia belum lari, dia masih stepping. Dia masih stepping ya. Dan Kilo apakah tersadar? Kilo apakah tersadar? 20 detik. 20 detik di sini. 15 detik Kilo tampaknya sadar dan dia sudah mengarah ke side A. Sifonnya di plan tinggi. Dimanakah? Tertipukah? Tertipu. Dua pemain DDS tertipu. Tipu oleh Force. Nice main games yang dimainkan oleh Force. Cukup sabar, stepping tanpa lari sama sekali. Dan nih, ketika sudah tersadar dan akhirnya ya, Kilo yang lebih dahulu untuk lari. Suara stepping sudah pasti terdengar oleh Force. Oh, meleset tadi, hanya lecet sedikit pantatnya. Di backstep oleh Oke, Adrian dan Sifonnya akan diamankan karena memiliki defuse kit. Ya, pasti aman. Sayang banget tadi. Sayang karena mungkin terlalu terburu-buru juga untuk menembak atau bagaimana? I don't know. Dan 15-5 match point untuk tim DDS. Meskipun tadi mereka sempat terkecoh untuk mengecek B ya dulu ya. Bukan terkecoh sih, mereka ngecek dulu ke B untuk memastikan lebih amannya saja gitu loh. Karena posisi dari si Adrian kan lebih dekat ke B juga. Biar backupnya lebih cepat dan ternyata gagal jadi di A gitu. Match point. Ronde yang benar-benar tidak diinginkan oleh tim NXL adalah sekarang. Di match point ini, mereka hanya memiliki 3 rival, dimana satu rivalnya yaitu Galil ya. Oh, susah banget. Meskipun DDS tanpa AWP juga, mereka akan kesulitan. Alesa hanya menggunakan Tech 9. Mark Soifong meskipun mereka memiliki full utility yang cukup lengkap dan ya, tim NXL akan mencoba untuk menyerang side A ya. Ya, side A. Flashing dan dibuka oleh tim NXL. Harus berhasil untuk membersihkan pemain yang berada di forklift dan gagal tadi Ior. Dua pemain disapu oleh Ior. Alesa mencoba untuk memberikan yang terbaik dengan Tech 9. Vostok free kill di bagian belakang juga Adrian. Alesa sudah terkunci 4 HP 17 detik. Bisakah Soifong melakukan planting C4? Setnya dibakar. Ada waktu 5 detik lagi yang didapatkan oleh DDS dan sudah selesai mungkin. Tidak akan bisa kemana-mana. Through the smoke dari Vostok dan pemain terakhir. Oh ya, tidak akan bisa planting C4. Kelar semuanya. 16 dan 5 kemenangan untuk tim DDS. Wow, what a match. Dan selamat buat kalian yang menang giveaway. Jangan lupa subscribe channel Wow Mania. Kalian bisa subscribe channel Tim NXL, kalian bisa subscribe channel DDS, kalian bisa subscribe channel sudah selesai. Ya, kalian bisa subscribe channel mereka kalau mereka punya channel YouTube juga. And yang pasti, salam hardcore.